3. Selesai, udah gitu doang. Udah gitu doang. Udah. Kalau mata barisnya gitu doang aja. Udah. Itu udah rusak banget. Oke, langsung. Guys, aku mau potong rambutnya kasih sekali ini. Ini beneran rusak banget. Dia lo pendek. Iya, pendek. Beneran? Iya. Tuh, pendek apa? Ini kan. Oh, yakin. Iya. Bawa dikit ya. Iya, boleh. Ini supaya yang rusak deh beneran gara-gara tension. Kan juga salah potong dan ini agak lebih pendek sini. Jadi kita ngambil yang posisi yang paling pendek. Pokoknya enggak pakai lama lah, mau ikat. Semoga baterainya udah cukup ya. Niat bener. Tadi emang kamu habis curly ya rambutnya yang tadi ya? Apa enggak? Enggak sih. Aslinya emang rusak gitu? Oh ini? Yang tadi sebelum kamu cuci? Sebelum cuci, aslinya emang kering. Oke, baik. Deal? Iya, deal. Enggak pakai diikat ya? Iya, oke. Potong. Enggak ada iket-iketan, potong. Enggak ada iket-iketan, potong. Ready? Kita pilihin dari mana? Oh iya. Yeah. One. Pokoknya tadi guideline. This is guideline. Di sini. Setengah kok. Doang ya? Iya. Yeah. Tahun baru rambut baru. Satu. Dua. Tiga. Selesai, udah gitu doang. Udah gitu doang. Udah. Kalau mata barisnya gitu doang aja. Udah. Udah rusak banget. Oke, langsung. Udahan gitu doang. Oh,
Iya, pendek banget rambutnya Mas Siska. Dan ini belakangnya lebih kelihatan graduation player. Gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah video ini. Tuh. Dan ini lebih kelihatan wow. Iya. Kelihatan lebih fresh. Kalau dari depan dia lebih kelihatan seperti bocah. Kayak bocah. Gitu. Kayak artis bokep gue. Aman. Oke. Thank you. See you next makeover. Sampai ketemu lagi di video makeover selanjutnya. Tapi gak bakalan sih. Ini momen banget rambut jadi dipendekin. Dan rambut jadi lebih banyak tuh. Tadi tuh, langsung lihat. No. Oke, di lantai. Rambut jadi tadi tuh, kalau mau lihat. Tuh, banyak banget kan? Coba kalau kasih Siska berdiri, aku pengen lihat. Karena pasti dia lebih keren. Nah, tuh. Ya tapi baju gue gembel banget sih. Bodo amat, kalau mau lihat rambut. Ini rambutnya deh gitu, kalau kamu ini. Belakangnya lebih... Gimana kok kalau gini-gini enak banget deh. Tuh. Yeah. Dia makin diberantakin makin oke. Karena dia gunjingannya tekstur, tanpa gunting penipis sama sekali. Dan dikit, nggak ada. Masa emang nggak ada gunting itu? Nggak ada emang. Kalau ditanya ini nama guntingannya apa kak? Ya guntingan pendek aja gitu aja sih. Pendek. Pokoknya guntingan aja sih. Kalau mau kepoin Instagram gue aja ya. Kalau mau nanya-nanya bisa DM Instagram. Oke. Thank you, Kasis. See you next. Bye.